lagi di Rizka Haha Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan lagi nih guys. Sekarang kita jalan-jalan. Ini perjalanan dari Dumai ke Duri, tapi lewat jalan lama ya. Sekarang kan udah ada jalan tol tuh dari Dumai ke Duri atau dari Dumai sampai ke Pekanbaru. Udah ada tol jalannya, jalan yang baru ya, jalan tol namanya Tol Permai. Nah sekarang karena udah lama banget nih, kita nggak lewat jalan lama ini ya, jalan nasional, jalan lama dari Dumai ke Duri. Nah sekarang kita cobain ya, ini udah lama banget loh kita nggak lewat kesini semenjak ada jalan tol. Pokoknya udah lama banget nggak lewat sini. Nah buat teman-teman yang belum pernah lewat jalan ini atau yang belum pernah pergi ke Dumai ataupun ke Duri, nah ini cocok banget nih buat cuci mata ya. Nah ini dia guys, kalau lewat jalan lama ini ya memang jalannya tidak begitu rata ya, dan juga kita bakalan sering ketemu sama mobil-mobil besar, mobil CPO, otopark. Dumai dan Duri ini, dari Dumai ke Duri ini, kalau lewat jalan biasa ini dari kota sampai ke kotanya ya guys, itu kira-kira sekitar 1,5 jam. Dari kota Dumai sampai ke kota Duri itu kira-kira 1,5 jam ya, 1,5 jam perjalanan. Walaupun udah ada jalan tol, tapi kadang lewat jalan lama ini juga terasa bernostalgia gitu ya guys. Walaupun udah ada jalan tol, tapi jalan lama ini tetap ramai loh ditempuh sama kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan besar. Nah ini arus lalu lintasnya cukup ramai ya. Sama-sama satu provinsi, yaitu Provinsi Riau. Sama-sama kota penghasil minyak bumi ya guys. Di Dumai maupun di Duri itu terdapat banyak minyak bumi dan juga minyak sawit ya. Karena bisa dilihat ya, ini sepanjang perjalanan itu kita melihat banyak kebun-kebun sawit. Itulah salah satu kekayaan alamnya kota Dumai dan kota Duri. Pada umumnya itu Provinsi Riau ya. Kalau yang belum pernah melewati jalan tol Pekanbaru Dumai ataupun Pekanbaru Duri, bisa dilihat di video-video saya sebelum-sebelumnya ya. Itu kita ada melakukan perjalanan dari tol Dumai sampai ke Pekanbaru maupun sebaliknya. Sekarang sambil bernostalgia, jadi kita lewat jalan lama ya guys. Seperti inilah pemandangan kalau lewat jalan lama guys. Kiri kanan itu kita bakalan melihat banyak mobil-mobil truk
atau mobil CPO parkir. Beristirahat ya. Nah, seperti inilah kondisi daerah di Riau, terutama di Mae dan Duri. Kiri kanan kita bisa menyaksikan itu terhempas sejauh mata memandang. Kita bisa melihat hempasan hamparan pohon sawit ya guys, perkebunan sawit. Nah, itu juga mobil CPO itu yang sebelah kanan pada parkir itu. CPO semuanya nih guys. Itulah kekayaan alamnya dari Dumai dan Duri ya. Saat ini cuaca sangat mendukung sekali ya guys buat jalan-jalan. Ini tidak terlalu panas dan juga tidak hujan, tapi mendung-mendung aja ya. Dan kita lihat ke atas itu udaranya, awannya sangat-sangat indah ya. Sepertinya banyak cadangan buat hujan juga. Bisa dilihat kan guys, sepanjang perjalanan kita
kita selalu bertemu dengan mobil-mobil CPO ya, yang bawa minyak sawit. Walaupun mereka pada semuanya pada istirahat dan parkir di warung ataupun di tempat pemberhentian sementaranya ya. Semoga aja video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan ini cuma baru setengah perjalanan ya guys. Nah, perjalanan berikutnya dari Dumai ke Duri bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih.